Anak musisi Ahmad Dhani, Al Ghazali, dan El Rumi resmi bergabung dengan Partai Gerindra. Bergabungnya Al dan El diperkenalkan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seusai rapat koordinasi di kediamannya di Kertanegara Jakarta Selatan, Kamis malam 27 April 2023. Seusai diperkenalkan, Al Ghazali maju untuk memberikan sambutan. Putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu mengungkapkan alasan bergabung dengan Gerindra karena kagum dengan sosok Prabowo Subianto yang memiliki semangat berapi-api. Selain itu, mantan kekasih Alicia Daguis itu menilai ex-danjen Kopassus itu merupakan orang yang paling ikhlas bekerja untuk rakyat.